Siapa yang menang? 47% ke 51%? 51%. Tuan-tuan, tak payah belajar matematik tinggi-tinggi. 51% yang menang. Jadi yang menang PR, yang kalah UMNO BN. Belum lagi kita tengok yang lain-lain, tuan-tuan. Yang itu semua sekarang sedang kita buat petition, dan insyaAllah mudah-mudahan petition kita mendapat pengadilan yang saksama, dan kita dapat membuktikan bahawa apa yang kita tuntut itu adalah suatu yang sebenarnya wajar. Alhamdulillah. Beri tepukan gemuruh, tuan-tuan. Saya seronok sebab ada kawan-kawan yang lain yang boleh sambung. Jadi saya sebutkan tadi, tuan-tuan, yang mereka kata tadi mereka kita kalah, itu sebenarnya fakta menunjukkan kita tidak kalah. Tuan Guru ni Aziz sebut, macam mana kita nak redha? Kita dicuri, kemenangan kita dicuri, orang curi harta kita, kemudian diberitahu, redahlah dengan pencurian itu. Siapa yang boleh redah dengan pencurian itu, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh redah, tuan-tuan? Kalau mereka kena, mereka baru tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya mereka tidak mempunyai hak untuk memerintah. Saya bimbang pemerintah yang ada ini suatu pemerintah yang tidak sah, illegal. Dan kalau dia illegal, dia tidak sah, maka seluruh isi pemerintahan itu juga tidak sah. Seluruh undang-undang yang dikeluarkan juga tidak sah. Jadi maka kita melanjutkan suatu yang tidak sah berterusan, dan kita akan hidup dalam keadaan yang demikian, ya, yang akan kita akan tanggung akibat dan bahannya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sesi ini juga saya ingin mengingatkan apa yang saya ingatkan dulu dalam masa ceramah dan kempen pilihan raya. Saya menyebutkan setiap pilihan ada bahana, dan saya petik ayat Al-Quran pada masa itu, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengingatkan, Allah beri ilham, fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia untuk sama ada mau membuat dosa ataupun menegakkan ketakwaan, melaksanakan ketakwaan. Fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah beri ingatan supaya kamu hati-hati membuat pilihan dengan ingatan, fa'allamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan rugilah mereka yang mengotorkan jiwanya. Saudara